Ini di bawah gue ini ada CBR 250RR SP quick shifter gue. Kita panasin dulu. Bentar. Kita ubah ke kilometer per liter aja. Nah, ini kita ubah ke mode comfort, kita panasin bentar. Mesin di motor gue ini masih pada ori ya, belum ada perubahan sama sekali. Noh, cuma ada tank pad aja, itu pun cuma aksesoris pendukung. Ini knalpot juga masih pada ori. Bunyiin dulu dong. Knalpotnya juga masih ori, mesin semua ori, belum ada perubahan sama sekali. Ntar gue paling beli tambahan tank pad samping, terus sama ganti tambah frame slider di sini. Frame slidernya paling gue kasih, udah itu aja paling. Sama insya Allah ntar kalau channel gue sukses, gue mau beli Akrapovic. Gak usah full system, berisik coy, males gue. Yaudah, kita langsung coba saja di jalan. Check this out. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Helm udah kepasang, gue pasang talinya dulu biar nggak lepas helmnya. Bismillah. Hari ini semoga top speednya nggak mengecewakan ya untuk mode comfort. Kalau emang agak lambat ya nggak apa-apa lah, namanya juga comfort. lupa. Nah udah ya, itu udah mode comfort, udah pada lihat semua ya. Ih, mantap. Bismillah, aman. Comfort ini adalah mode hemat ya, dimana kita itu pokoknya hemat banget. 70 km per liter itu 70 km per jam itu cuma 40 km per liter, 42, 43 gitu. Wih, hemat banget. Coba ya kita tes 70. Bentar. Kita kasihnya perlahan aja, jangan langsung 70 wus gitu. Nah ini ya 70. Nah, 41, 44. Wih. 44, 44 malah lebih hemat dari dugaan lah. 40-an, 44, 45 gitulah ya. Ntar kita tes top speednya saat udah muter balik ya. Soalnya jalan di sini kurang aman kalau kita tes top speed. Bismillahirrahmanirrahim. Dari SD hobinya main serangga. Sekarang SMP, waktu itu SMP hobinya juga masih main serangga. Tapi SD dulu gue pernah melihara ikan sih bro. Tapi karena ya apa ya, gampang bosen ya, paling melihara ikan dulu gue itu cuma 1 tahun, ikan sama kura-kura. Dulu kan gue domisili Papua. Di Papua tuh ikan gak terlalu banyak ya, ikan hias itu rata-rata dikirim dari Jawa. Kalau sekarang mah di Jawa udah banyak ikannya, tapi guenya udah nggak serak sama ikan, biasa aja. Palingan sama kura-kura sih sekarang. Gue punya 2 kura-kura nih, stingpot sama pikta-pikta. Mungkin kalau kalian ada yang mau, kalian bisa beli online. Soalnya kura-kura ini jarang dijual kalau di toko-toko gede gitu, kayak di toko ikan hias gitu jarang. Mesti rata-rata jualnya kura-kura Brazil, kura-kura Ambon. Ah, udah mainstream itu. Paling-paling mentok ya kura-kura daun, kura-kura matahari. Yang lain udah pada jarang sih kalau jual kura-kura bagus itu. Wih, bensin gue udah mau habis nih. Bentar ya, bentar gue isi bensin dulu. Apaan tuh, rame. Posisi kamera udah nunduk pas. Kemarin kayaknya gue terlalu ndangak ya kameranya. Sekarang gue nunduk nih, gak apa-apa. Gue tundukin. Terus, astagfirullah. Enak banget ya pakai ini motor, nggak usah naik turunin kopling, cukup gas, pencet koplingnya, pencet naikin gigi sekali, turunin gigi sekali, ya udah gitu-gitu doang. Tapi rata-rata gue malah lebih seringnya pakai kopling, soalnya terbiasa kopling sih sama motor temen gue waktu itu.
Weh mbaknya. Astagfirullahalazim. Jaga mata kalian bro. Jaga mata kalian. Astagfirullah. Gue tundukin aja ya. Gak enak ntar malam mbaknya dapat dosa. Nah ini alasan kenapa gue tadi bilang di sini bukan area yang cocok untuk balapan. Maksudnya untuk tes top speed ya. Coba nyampe 100 enggak ya? Nyampe lah. Gak tau ya, tadi nyampe apa enggak ya? Bismillah. Wih, polisi anjir. Bismillah. Semoga enggak ada tilangan atau apa. Enggak ada lah, enggak mungkin lah. Ini kayaknya ada sesuatu, ini kedatangan. Kedatangan tamu paling. Atau enggak karena emang tol ya ini. Enggak tahu sih gua. Mari pak. Ya, kita kembali ke kecepatan 70 km per jam lagi. Hari ini cuacanya panas nih. Di daerah kalian cuacanya gimana nih? Tapi sebenarnya siangnya panas, malamnya ini hujan nih pasti. Yakin dah gue. Gue mau ngerjain startup kemarin aja sampai gak bisa gara-gara hujan deras. Padahal siangnya udah seneng ini, panas, cuacanya panas banget. Begitu malam, anjay. Sore deng. Sore itu udah, waduh hujan deres ini. Udah firasat gak enak gua. Tadi ada pertamak turbo gak ya? Gak ada kayaknya. Waduh, ada polisi. Oh, itu ya tadi, pantesan rame. Apa ini, kedatangan presiden ya? Atau DPR? Gak nyimak berita. Apa mas, lihat-lihat. Ayo gaspol, ngeng. Monggo mas, lewat. Ngalah aja ya, kita yang pakai motor sport ini. Baby motor sport. Soalnya motor sport itu dipandang arogan sama orang-orang lain. Padahal ya enggak sih, enggak arogan-arogan banget. Biasa aja, bismillah. Aduh, turbo enggak ada kah? Turbo. Bismillah ada ya. Gigi 4 pantas berat. Ada enggak ya? Bismillah, ada. Turbo ada enggak, Mas? Oke. Mantap, ada coy. 50.000 ya. Oke, udah full. Mas, makasih Mas. Oke, kita lanjut nge-vlog lagi. Isi berapa ya ini? 2 strip ya kayaknya. Nah, mantap. 3 malahan. Ganti ke mode comfort lagi. Ntar gue tutup visor dulu. Nah. Anjay orang gila. Monggo bu. Endang bu. Oh belok. Kalau bensin udah keisi kan lega. Waduh lagi rame coy. Ini kayaknya gak bisa tes top speed deh. Semoga gak rame-rame banget dah. Nah ini segitiganya masalahnya. Coba kita tes top speednya di gigi 4 aja ya ini. Aduh. Jangan gigi 4 deh, gigi 5 aja. Nanggung gigi 4. Rame sekali bro. Mas-masnya ngeliatin. Mantap jiwa. Kalau di sini jangan tes. Jangan tes dulu lah. Ini tuh jarak lampu merahnya pendek. Anjay, NMAX. New NMAX ini. Ya, jeduknya bunyi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, limit. Udah lambat, gigi 5 udah lambat banget. Gigi 5-nya aja cuma sampai 150 km/liter. Per jam. Wah, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kita jangan nekat dulu ya. Soalnya jalannya lagi rame. Malah gue ketangkep polisi ntar. Comfort ini cukup cepet, tapi ya kayaknya masih agak ketahan deh. Bobot gue di sini tuh 66 atau 67 ya, kurang lebih. Mentok 67 kalau memang udah lagi berat banget itu. 150 lambat juga ya. Ya. Kayaknya ini bisa. Kita tes top speed di gigi 5 aja ya ntar. Jangan sampai gigi 6. Gigi 6 gue yang gak yakin bisa. Jalannya pendek nih soalnya. Nah, itu jalanan sepi, mantep. Ada kesimpulannya nih. Kayaknya si mode comfort ini ya, dia tuh sampai gigi 5 kecepatan 100 km/jam, 150 km/jam itu udah di limit. Udah pokoknya naiknya susah banget, sumpah. Gigi 6 151. Gigi 6. Giliran di sini malah sepi. Yaudah, vlognya gue cukupin sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya channelnya.